kan aku dari dulu memang setia sama Maulan. Mami nggak tahu aja, tanya sama Maulan. Dari zaman-zaman dulu, zaman-zaman bahla banget. Sekarang ada Eke juga ya kan? Enggak ah, mama kan baru-baru aja masuk ke sini, gara-gara udah dibuang sama anak mah yang di Amerika. Parah kau ya. Ya sekarang Mak Antin jadi keluarga kami. Ya sekarang Mak Antin jadi keluarga kami. Ya, iya kan Mak Ular ya. Tapi Mak Antin jangan jahat-jahat lagi lah, jangan terpengaruh dengan efek negatif. Lantam Kanza, nggak lantam sayang, memang begitu. Pasti memang suka menyakitkan. Tapi aku sayang sama Mak Antin, karena Mak Antin mak aku sekarang. Nanti kalau aku ke Jerman, kalau untuk ujung kulon ke rumah Mak Antin. Ya udah, kesini aja lo. Tapi Mak Antin yang di ujung kulonnya kan rumahnya kan, nggak di Berlin kan Mak? Aku nggak jauh dari Mak Bulan, cuma 3 jam. Dia di Kolen yang tempat aku pesta Minang kemarin kan ya. Oh, yang tempat Mama berantem dengan Meki Kribo. Ya, yang Meki Kribo datang. Nah, itu. Oh. Gimana pandangan dengan Yoke gabung di keluarga ini? Ya. Gimana pendapat Oh, jangan salah, Yoke itu anak kesayangan Mak Antin. Kalian entar Mak Antin ngamuk pula kalian nyinggung-nyinggung Yoke. Netizen itu kadang-kadang yang nanyanya yang aneh. Yoke itu sekarang anak kesayangan Mak Antin. Ananta udah dibuang, Mak Antin sekarang Yoke. Ya kalian nanti nanyanya pas Yoke berantem dengan geng botol aja. Enggak lah, si Yoke itu kan kakak kami. Diki Kripo siapa kan? Gak ada lah. Yoke itu sekarang udah gimana ya? Enggak, kami enggak ngebom, Mak. Enggak, itu anak kesayangan gue juga semuanya. Kalau Dina, Dina itu adek gue. Karena kan dia umurnya dia 45. Udah, Mak, jangan kepancing. Iya, Mak, jangan kepancing, Mak. Karena kan Mak Ulan gangster. Anjing. Lo kalau melihat gua sama Mak Ulan jalan lu ngakak ketawa. Pasti lo. Iya kali ya, Mak ya. Oh, bukan lagi. Mak Ulan aku kalau lucu. Enak bener Mak Antin masa. Mak Antin hamil berapa bulan? Let's listen lanjut. Yuki, ya, anak bungsu, Kanza cucu. Aku cucu aja lah, Mak, sekarang, Mak. Aku gak mau lah adik-adik bungsu, cucu lah. Cucu kan lebih disayang, biasa sama nenek-nenek. Apa, Shay?